damai. Jangan-jangan apakah? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1 2 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Nah teman-teman, kalau kalian bilang makan makanan enak itu pasti mahal, kalian salah, karena di sini di Jalan Pangeran Antasari Sukarame Bandar Lampung ini banyak banget berjejer orang-orang jualan sate Korean seafood nih teman-teman nih. Di sini sate Korean seafood itu dibanderol dengan harga cuman 2.000-an teman-teman. Kira-kira seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan aja ya teman-teman ya. Oh, harganya 2.000-an ya? Ini aja. Ini apa namanya ini, Pak? Ikan pedas. Ikan pedas. Ini ikan pedas, teman-teman. Ikan terus pedas. Pedas, ikan pedas. Oh, pedas. Ini boleh deh. Ini apa ini? Bakso. Bakso. Ayam. Ini sosis. Ini boleh deh. Ini si keju ya? Ya. Ini si keju ya? Ya. Ini si keju, teman-teman. Tuh. Terus? Sama. Ini deh. Ini apa sih? Itu otak-otak. Otak-otak ya? Otak-otak. Nah, ini teman-teman. Oke. Okay. Bumbunya ada apa aja, Mbak? Saus bumbunya barbecue. Apa? Oh. Buat olesan pas dibakar. Oke, okay, pakai saus barbecue aja deh. Oke. Oke. Ya. Ini bumbunya ya, Mbak ya? Iya. Barbecue. Wah, mantap kali teman-teman. Buka dari jam berapa, Mbak? Setengah enam. Iya. Sampai? Sampai malam, tengah malam. Kadang jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 ya? Udah lama dagang di sini, Mbak? Udah. Ada setahun? Iya, ada. Setahun. Tadinya kita kan di sana pindah. Sini. Oh, pindah. Tadinya nggak di sini. Zibi in the house now. Yeeha, maksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya, dan masih bisa nikmatin makanan-makanan enak yang ada di seluruh dunia teman-teman. Dan hari ini aku masih di sekitar Bandar Lampung di Jalan Antasari. Ini ada tempat makan, tempat nongkrong yang enak banget. Di sini ada sate seafood dan banyak banget menu-menu lain ya teman-teman ya. Yuk kita langsung aja, kali ini aku mesen sate seafood yang sepasti rasanya mantap. Kita maksa makan santai teman-teman ya. Ah teman-teman, ini satenya teman-teman ya. Aduh, sorry. Ah ini teman-teman, ini satenya teman-teman. Oh mantap kali lah, ini udah ada saus-sausnya, terus udah ada flanya juga. Apa sih namanya ini? Ada mayonnaise. Emang ini puding pakai fla. Ini ada mayonaise-nya teman-teman ya. Ini tadi ada bakso, terus ini yang isinya keju nih teman-teman nih. Ini isinya keju, terus ini sosis seperti biasa, sosis. Ya. Terus ini yang apa tadi, pedas-pedas gitu ya? Ikan pedas. Terus ini ada otak-otak. Oke, kita langsung eksekusi aja ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Wow, ini yang mana dulu nih kayaknya yang enak kayak nih Mam nih? Yang mana dulu yang enak nih? Yang keju. Wah, bener-bener. Tadi aku udah nggak sabar lagi. Yes. Yang keju coba kita. Jadi longgar ya. Teman-teman tuh. Ini sore agak berisik karena ini bener-bener banget di pinggir jalan Antasari ya teman-teman ya. Jadi ini kejunya di dalamnya nih, lumer nih teman-teman nih. Enak. Dan ini harganya cuma 2.000-an, teman-teman. 2.000-an. Murah banget. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Tuh. Ini baksonya nih, teman-teman ya. Baksonya ya. Tuh, baksonya. Ini yang pedas. Ikan pedas. Nah, tuh.
Jang, apakah benar-benar pedas? Sambal saus. Oh, mantap. Tuh, tadi bumbu ininya, barbecue-nya. Oh iya, kita banyak bumbu barbecue. Iya, pakai. Kita bisa request di situ bumbunya pakai bumbu barbecue, teman-teman ya. Ada tuh. Lada hitam. Ada lada hitam juga. Tuh, tapi aku tadi milih yang pakai barbecue, teman-teman. Langsung kita maksa yang apa nih? Ikan pedas. Kayaknya lembut banget ya. Lembut banget. Enaknya. Di mulut tuh langsung nyes gitu. Jadi kayak makan kapas. Dan gurih gitu. Pedasnya? Pedas banget ya? Enggak. Tanda. Pedasnya pas. Ini yang otak-otak ya teman-teman ya. Tuh. Mantep kali lah ini tuh. Terus dibakarnya kering gitu, kayaknya enak banget ya. Tadi emang agak lama ngebakarnya, memang agak kering gitu teman-teman ya. Jadi biar lebih berasa matang. Oke, otak-otaknya ya. Coba sih bedanya kalau otak-otak yang biasa dibungkus pakai daun itu kan berasa banget ikannya ya. Yeah. Coba yang ini. Padahal kan tapi sama-sama dibakar kan ya. Ini dibakar pakai daun, ini nggak dibakar nggak pakai daun. Enak tuh sih, lumayan. Tapi masih tetap otak-otak yang original itu. Yeah. Ini kan agak modern gitu. Habis. Sosis tuh. Habis kan. Sosisnya teman-teman ya. Tuh. Sosisnya. Mantap. Di sini juga banyak menu lain, ada minumannya iya. Juga kan tadi. Ada bakso apa tadi? Seblak bakso. Seblak bakso, terus yang geprek-geprek tadi tuh. Oh, geprek bakso. Geprek bakso. Oh, iya. Geprek bakso ada juga. Cuman tadi lagi habis teman-teman. Minuman dan makanan. Terus ini bukanya sampai jam 12 malam, lumayan kan buat kalau tengah malam lapar nah. Harga terjangkau. 2.000-an itu loh. Tadi gini makanan 2.000-an. Iya. Harga ekonomis. Ekonomis. Memang sabun doang yang ekonomis. Rasta hotel. Hotel bintang 5 tapi harga ekonomis. Cocok buat anak-anak muda yang makin nongki. Yang enggak perlu makan-makan berat, pengen cepat. Rasa bintang 5 tapi harga kaki 5. Oh, itu iya, maksudnya itu. Salah. Habis ya teman-teman ya, bersih ya teman-teman ya. Tuh. Sih. Sisa apanya? Sisa sticknya. Sticknya, tusuk satenya. Ini benar-benar mantep banget teman-teman ya. Pedes, gurih, dan harganya yang pasti murah teman-teman. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel The Sigit. Karena aku bakalan upload setiap hari jam 5 sore teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.